Hai Sobat Badminton Lovers, terima kasih udah mau dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Semoga channel ini dapat sedikit memberi hiburan bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Wahyu Ade dan Siti Ripka lolos ke perempat final. Pertandingan babak 16 hari kedua persorangan badminton SEA Games 2019 telah usai dan menghasilkan 11 nomor yang lolos ke putaran berikutnya. Indonesia sukses meloloskan dua wakilnya dari ganda putra Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira, Ade Yusuf Santoso, dan dari ganda putri Siti Fadia Silpa Ramadanti, Ripka Sugiarto. Wahyu Ade sendiri harus berjibaku 3 set untuk mengalahkan pasangan Vietnam, Do Tuan Duc Pham Hong Nam, 14-21, 21-14, dan 21-14 dalam waktu 41 menit. Sementara Siti Ripka menang cukup mudah setelah mempucudangi pasangan Vietnam juga. Pang Num Tau, Tran Ti Puong Tui, 2 set langsung, 21-7 dan 21-17. Hasil ini membuat wakil Indonesia akan ada 9 nomor di babak perempat final esok hari. Yaitu 2 nomor hari ini, Wahyu Ade dan Siti Ripka, 3 nomor yang mendapat bye, Pramel, Fajri, Greyap, dan 4 nomor yang lolos di hari sebelumnya, seperti Sister Hiran Rustavito, Roseli Hartawan, Gregoria Mariska Tunjung, dan Rino Privaldi, Vita Ningtyas Mentari. Dari turnamensoftware.com, inilah hasil dan jadwal selengkapnya.